Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Tadi makan cuma beli di bawah di. Setelah hampir satu bulan buron, penipu kembar Rihanna Rihani ditangkap polisi. Selamat datang di Liputan 6 Siang, saya Riko Anggara. Hampir satu bulan buron, penipu kembar Rihanna Rihani akhirnya ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di salah satu apartemen di Tangerang, Banten. Terima kasih sudah menonton Liputan 6 Siang. Saya Riko dan teman-teman di SCTV Tower pamit. Salam SCTV.